Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk tajuk buruj, aktiviti yang perlu kamu buat adalah buruj saya. Okey, kamu perlu buat buruj saya. Okey, tujuan dia mencipta buruj sendiri. Okey, macam awal tu cikgu dah suruh kamu baca buku surat 177 sehingga 182. Okey, ini nak kamu baca dan fahamkan. Okey, ini adalah aktiviti di muka surat 180. Okey, buruj saya. Okey, alat yang kamu perlu dan bahan yang kamu perlu adalah pensel warna gunting, kadbod hitam, tanah liat, yang okey warna kuning, gigi sate dan pelekat. Okey, ini adalah bahan yang dicadangkan untuk digunakan. Okey, kamu boleh guna dan aplikasikan mengikut kreativiti kamu sendiri. Okey, langkah dia. Okey, pertama lakukan aktiviti ini secara individu. Memang kamu kena buat sendiri. Okey, perhatikan bintang-bintang di langit pada waktu malam. Ketiga, tandakan kedudukan bintang-bintang pada kadbod hitam dengan menggunakan pensel warna. Keempat, bentukkan beberapa bintang kecil dengan menggunakan tanah liat. Okey, kelima, lekatkan bintang kecil kamu pada tandaan kedudukan bintang di kadbod hitam tadi. Dan keenam, potong dan lekatkan gigi sate bagi menghubungkan bintang-bintang supaya membentuk satu corak buruj. Kemudian kamu namakan buruj kamu tersebut. Okey, ini hasil ni sebenarnya kena buat dulu. Okey, dan akan dibentangkan semasa kelas online nanti pada hari Rabu 25 Ogos. Okey, jadi kalau kamu tak ada tanah liat seperti yang nyatakan ni, okay, kamu guna, boleh gunakan kreativiti kamu lah. Boleh je nak gunakan ketembat, okay, boleh je nak gunakan kertas warna kuning. Okay, kalau tak ada lidi satu tu, boleh disambungkan dengan menggunakan tanah liat. Dengan menggunakan benar. Okay, alat yang dinyatakan di sini adalah untuk kreativiti saja. Okay, kamu boleh guna, boleh aplikasikan dengan menggunakan bahan-bahan yang lain. Okey, terima kasih.